rumah Anda jika Anda mempunyai setrika uap. Setrika uap bisa berbentuk listrik ataupun dari gas. Oke, di sini tutorial Gordon ya. Berbagi ilmu tentang cara menguap. Ini ada satu persatu yang saya buat. Hingga ke bagian atas yang diuap ya. Oke, thank you for likes. Hijilicis muim kamalom. Muchas gracias. Muchas gracias. Please compartir. Compartir videos. Videos. Compartir video. Oke, di sini ya. Ini buat saja gordennya. Oke. Ini adalah gordennya ya. Kemudian saya akan membuka gorden ini nanti ya, besok pagi ya. Dan saya akan membukanya gorden ini yang sudah dibuat ya. Ini adalah gorden yang sudah dibuat dari beberapa gorden yang sudah saya buat ya. Kemudian oke, ini adalah hasil dari gorden yang sudah diuap. Bentuknya bergelombang. Oke, swag curtain. Berbentuk gelombang gorden. Ini adalah gelombangnya. Kemudian dari gelombang gorden ini perhatikan tangan saya untuk Anda di sini ya. Thank you yang sudah bergabung ya. Kemudian dari bagian belakang saya akan memperlihatkan untuk Anda dan silakan pelajari cara saya membuatnya. Ini adalah bagian belakang dari gorden yang sudah saya uap. Fortinas. This is for you. Please compartir. Compartir videos. Compartir videos. 1, 2, 3. Ada tiga ya. Tris. Pijilicis muim kamalom. Na YouTube Jelia Rusia. Compartir videos. Spanyol, Meksiko. Oke. Oke, kemudian di bagian belakang yang sudah saya buat itu adalah berbentuk rapi ya. Sudah diuap ya. Kemudian di sini yang sudah tegak lurus, kemudian ini adalah tempatnya. Nah, saya tutup lagi ya. Kemudian salurannya ada di bagian ini. Oke, di bagian ini ya. I'm sorry. Oke, ini adalah bentuknya. Bentuk yang akan dibuat. Oke, ini ya. Ini adalah penguapannya. Kira-kira seperti ini ya. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Pijilicis muim kamalom. Please compartir video.